apakah boleh minum air ketum untuk tujuan berubat atau memberi tenaga seperti minum air tongkat ali? Dia kata kalau kita minum air ketum kerana berubat, boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Kerana berubat ni Nabi suruh. Tadawau, hendaklah kamu berubat. Jadi kalau katanya pakar perubatan, awak sakit perut macam ni, cuba rebus minum air ketum 2-3 kali. Nak? Maka dia minum tujuan kerana menghilangkan sakit perut. Maka boleh. Tapi ingat, Nabi sambung belakang, wala tatadawau biharamin. Jangan kamu berubat cara yang haram. Nak? Jadi kalau kita memang sungguh sakit dan disyorkan oleh perawat untuk minum ketum untuk hilangkan penyakit, itu boleh. Kerana ketum itu bukan najis. Tapi kalau kamu jadikan alasan saja, jangan tujuannya untuk mendapatkan khayal, maka hukumnya sama macam minum arak. Kerana kaedah kullu muskirin khamrun, setiap air yang bila kita minum jadi sting, jadi khayal, sama macam minum arak. Wa kullu khamrin haram, maka setiap arak hukumnya haram.